kabar semuanya? Hari ini kita akan melanjutkan materi Mandarin kita kelas 5. Oke, untuk kosakata berikutnya yang akan kita pelajari adalah 体育 和 音乐. Ya, 体育 itu artinya olahraga, or in English is sport. 体育 olahraga, sport. Lalu ada 音乐. 音乐 artinya musik atau music in English. Oke, okay, nah untuk goresannya, langsung ke goresannya. Ti, langsung akan masuk ke ti dulu. Perhatikan ti. I, er, san, si, wu, liu, ti. Oke, okay. Untuk ti itu ada 7 goresan. Berikutnya yu. Oke, okay, yu. Untuk yu-nya ini ada goresan yang kecil di atas ini ya. Itu tidak menyatu, jadi perhatikan. Ini adalah i, er, san, si, wu, liu, qi, pa. Oke, jadi ada 8 goresan, dan perhatikan goresan yang pertama dan yang kedua, oke, itu dipisah ya, bukan seperti ini, bukan seperti ini. Ya, ini salah. Oke. Jadi dia ya, titik dulu garis baru seperti ini. Oke. Ini goresan untuk tiyu, ya. Tiyu itu artinya olahraga, or in English is sport. Now, berikutnya kita akan masuk langsung ke inyu. Oke. Untuk pinyin, Mandarin, pinyin dan artinya, dan juga goresannya, boleh silakan dicatat di buku catatan dulu. Kalau sudah, berikutnya kita langsung masuk ke inyu, artinya musik or music in English. Nah, untuk goresan dari inyue, oke, untuk goresan dari inyue, ini terlihat nggak gitu terlalu susah ya, mudah ya. Inyue, innya dulu, perhatikan. Dia terdiri dari dua bagiannya, atas dan bawah. Inyue, in, i, er, san, si, wu. Oke, yang bagian bawahnya, liu, qi, fa, 9. Oke, untuk in-nya ada 9 goresan. Nah, untuk yu-nya perhatikan, ya, yu-nya perhatikan di sini sering salah karena dia terlihat menyatu. Jadi perhatikan untuk goresan yu-nya. I, er, ya. I, er. Berikutnya, san, si, wu, inyue. Jadi perhatikan goresan yang pertama dan yang keduanya, ini jangan sampai salah, dia tidak menyatu ya, walaupun dia nempel tapi beda goresan, tolong perhatikan. Oke, okay? Nah ini adalah inyue, artinya musik or music in English. Now, silakan dicatat di buku catatan Mandarin, pinyin dan juga artinya. Kalau sudah silakan di bawahnya dicatat goresannya, inyue. Nah kalau sudah di bawahnya contoh dalam kalimatnya, 我喜欢体育和音乐。我喜欢体育和音乐. Jadi saya suka olahraga dan musik. Or in English is I like sports and music. 我喜欢体育和音乐. Saya suka olahraga dan musik. I like sports and English.
in music, sorry. Okay, and music. I like sports and music. Okay, nah, untuk latihannya masih sama. Okay, ditulis 4 kali saja. Goresan dari Q, 4 kali. Goresan dari U, 4 kali. In, 4 kali. U, juga 4 kali. Kalau sudah ditulis goresannya, di bawahnya misalnya Q, U. 4 baris, in, U. 4 baris. Oke, dikumpul paling lambat hari Minggu depan, oke, hari Minggu depan, dan dikumpul melalui Google Classroom. Oke, sampai sini materi kita hari ini. See you. 再见.